Okey, geng. Episod kali ni kita nak try tengok barang-barang ni semua dalam review kali ni. Kalau nak tengok, kita tunggu. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Ini siri kedua, episod kedua dalam siri saya nak unboxing untuk barang-barang yang saya beli daripada Shopee ke, online ke, COD ke, FB ke, mana-mana ke, kedai hardware ke. Jadi ni barang-barangnya. Kali ni saya nak unbox ni Milwaukee M18 Fuel FPD Gen 2. Ni kuat ni. Ini memang kuat ni. Lepas tu saya nak review pasal ni. Ini adalah safety glass. Beli daripada Shopee. Harga RM20 je. Siapa kata safety glass tak boleh nak bergaya kan? Siap pattern turtle shell. Jadi pattern dia turtle shell. So kita review dulu untuk ni Milwaukee Performance punya glove. Masa mula cari hari tu yang biasa orang beli yang lagi satu tu apa nama, Demolition ke something macam tu lah. So yang tu punya tebal punya, jadi saya tak suka yang tebal-tebal punya. Kita kat Malaysia kan panas. Saya cari yang performance ni. Sebab apa? Performance ni beza dia dengan yang apa, ada lagi satu yang macam ni juga, tapi dia lengan dia tak ada strap. Saya lagi suka yang ada strap, dia genggam sikit. So harga dalam 60 lebih kot, 60 lebih 70 macam tu lah. Nanti saya letak link dia. Semua barang ni yang saya beli ni, semua saya letak link description tu nantilah. Jadi jom kita tengok yang ni lah. Saya buka ni dulu. Okay, first dia tunjuk kat sini yang ni yang saya tertarik tu. Dia ada boleh touch screen compatible. Maknanya kita boleh pakai dengan smartphone ke apa ke kan. Kebanyakan safety glove yang saya pakai semuanya tak boleh nak touch screen. Jadi saya ada gambar lagi. Boleh pakai touch screen. So kita test dulu lah. Tengok. Okay. Material dia okay. Dia macam suede yang kat sini ni. Dia macam suede, leather suede macam tu lah. Jahitan pun okay. Dekat dia punya tab. Size M. Material synthetic leather, 50% nylon, 50% polyurethane, 80% cotton, 20% polyester. Untuk thumb. Banyak dia punya tu. Banyak material dia. Dekat palm dia lain, back dia lain, thumb dia lain. Okay. Alright, saya beli size M. Nampak gayanya sedikit kecil. Sedikit kecil. Dia ada lagi ruang tu. Tapi saya memang suka padat-padat lah. Tak suka ada rasa macam loose. Memang cun. Dia ada relief
relief card ni untuk knuckle. Tapi knuckle kita masih lagi apa tu, dia terlindung. Selesa, tak rasa panas. Yalah, baru sekejap kan. Mungkin M ni sesuai lah untuk saya, sebab kita boleh nampak dia punya palm tu kan. Jadi tak ada menggelebih-lebih sangat. Itu yang lecehnya, kita tak rasa macam natural. Jadi pakai ni okey lah, terasa lah apa, ada ada protection layer lah. Ada tab, senang nak ni gantung dekat kita punya toolbox ke apa ke kan. Tak adalah sepah-sepah, senang nak gantung masa dah habis pakai, peluh-peluh tu kan, jadi dia tak bau. Ok, ngam, puas hati. Yang ni saya ok, saya bagi 5 bintang. Selesa. Ok, kita try tengok. Ni kita testing untuk Omni pula, pakai touchscreen eh. So betul ke boleh benda ni pakai touchscreen eh? Kita try. Memang semua boleh. Yang tempat untuk fingerprint ni pun jalan lah. Okay, boleh. Tak ada masalah, boleh pakai, puas hati. Item seterusnya, ni dia. Ini yang saya cerita tadi, safety glass. Tapi pattern turtle shell, siap macam camo. Dia siap ada cover tepi dia. Yang ni pun nanti saya link dekat bawah tu, nanti dekat description. Saya beli RM20 je, RM20 saja. Ada macam-macam colour. Itu yang best tu, bila RM20 tu je, kalau agak-agak rosak ke hilang ke, boleh beli baru. Tapi memang style lah, memang style, pakai pun selesa. Dah macam Ray-Ban dah. Baloi ni, beli ni. Yalah, untuk safety kan. Tapi material dia ni nak kata tahan tu tak tak berani nak cakap lah. Ada terasa bunyi dia tu macam rapuh lah, takut senang patah. Tapi kalau patah pun RM20 beli lagi. Ni size comparison dengan yang biasa punya eh. Sekejap. Kalau ni yang kat Mr. DIY punya ke apa semua kan. Ni size dia macam ni. Dia ada clear, ada warna hitam, ada warna biru. Dia punya lens dia. Yang ni yang biasa kita tengok lah, yang safety glass yang ni kan. Macam ni lah. Memang saiz okey lah. Okey. Mari kita unbox yang tu pula. Okey. Untuk yang ni pula, ni ialah M18 FPD Gen 2. Ni adalah
pada saya lah, antara drill 18 volt paling kuat, paling kuat lah ni. Memang padu ni. Ini dia solo set eh. Jadi dia tak ada datang dengan bateri dengan tu. Adalah dia punya brochure. Inilah antara sebab yang saya nak beralih daripada Bosch pergi ke Milwaukee. Tengah pilih antara DeWalt ataupun Milwaukee. Tapi nampak gayanya macam barang-barang Milwaukee ni macam lagi senang dapat, dan diorang dah tengah expand lagi dekat Malaysia ni. Jadi itulah antara faktor-faktor dia yang saya nak pilih Milwaukee ni. Okay lah, dia ada manual. Beritahu semua ni. Dia datang handle lah. Ni solo set tapi handle ada datang. Dia bagi sekali handle ni. Betul. So handle ada datang sekali. Handle ada. Tak ada hard case ke apa ke. Dan drill dia sendiri. Mantap. Mantap ni. Okey, metal chuck 13 mm. Selector dia dekat sini. Kalau macam gentry punya, dia selector dia terus pada yang tempat top selector ni. Dia tak ada yang nak select 3 ni. Jadi dia terus select sini, lepas tu terus daripada habis tu nanti boleh pergi ke drill. Pusing lagi dia pergi ke hammer. Tapi ni gentoo punya. So kalau gentoo punya, dia masih lagi ada ring yang boleh select. Kalau pakai screw ni baru boleh pakai top nya. Ini semua ni lah top ni. Dan ni dia untuk dia punya drill lah. Dia punya ni ada 2 speed, 2 speed gearbox, so, gear 1, gear 2. FPD 30,000 ppm, 0 to 32,000 RPM, 0,550 dan 2,000 RPM. 2,000 RPM untuk K2. Selector ada locking center. Betul, depan, belakang, LED dekat sini. Satu je LED dia. Metal gearbox housing ah. Metal. Dia bergetar, dia ada layer semua yang hitam ni, semua ada getah. Sedap pegang. Sedap pegang. Tapi besar. Besar ni. Okey, kita try letak bateri baik. Ni saya ada bateri M18 Red Lithium XC. So ni 3 amp per hour. Dia bila sekarang ni diorang ada jual yang CP punya. CP punya dia lagi compact. CP for compact. Jadi 3.0 CP. Itu lagi best tu nak pakai. Lagi sesuai lah untuk saya. Tapi kalau perlukan power, yang besar-besar ni pun okey juga. Sebab 5 amp per hour dia semuanya besar macam ni lah. Besar ni. Hmm.
lampu dia. Yalah, Chinonic. Okay, battery full. Oh, ada tempat screwdriver bit. Ada tempat bit kat sini. Tak perasan. Okay. Oh. Power, power, power. Metal chuck. Chuck ada play. Ada hammer drill. Pull terbaik. Jom kita tengok size dia bezakan dengan DeWalt macam mana. Okay, so ni Milwaukee, ni DeWalt. Ni DeWalt 795. Terasa kecil DeWalt. 22 brushless. Tapi kalau nak ikutkan pegang DeWalt ni, dia lagi sedap. Dia punya macam lagi, ini dia kurang grip kat tangan. Dia bukan kurang grip, tak melekat, dia pegang dia tu tak berlekuk. Jadi kita semua tak terletak pada tempat yang sepatutnya. Terasa ada ada lain sikit. Kalau DeWalt ni, dia terasa bila masuk tu, dia macam support. Dia support, support belah belakang ni. Belah belakang ni, belah sini ada terasa macam support. Selesa lah DeWalt. Beza size dia. Boleh tahan agak besar. Daripada belakang ni tak nampak sangat. Tapi dia lagi gemuk. Lagi gemuk ni. Tapi bunyi dia memang syahdu lah. Syahdu bunyi dia. Cumanya combo dengan bateri macam ni, tambahan pula berat dia ni. Berat dia ni berapa ni? 2 kg berat dia. Kalau ikutkan dia punya specification kan, 2 kg berat dia tu. 2 kampit gula. Dia ada belt clip kat sini. Cumanya bila berat macam ni, ni nak nak letak kat belt pun sebesalah agak mau terlondis luar kot. Macam DeWalt ni pun saya lagi selesa pakai holster macam ni lah. Jadi ada holster senang sikit. Dia support lah sikit dia punya berat dia tu semua kan. Tak tahu lah Milwaukee ni muat ke tak dalam holster ni. Macam gemuk je. Ni just video unboxing je. Jadi kita tak review lagi benda ni. Kita unbox je dulu. Kita tengok apa benda yang dalam. Datang sekali dengan benda ni. Solo set memang datang dengan ni. Tapi good news, dia datang sekali dengan dia punya handle. Handle untuk drill size macam ni, yang biasa-biasalah kita pakai kan. Tak adalah keperluan sangat untuk handle ni. Cumanya sebabkan drill ni sangat power, betul-betul power ni, jadi ada kegunaan jugalah pakai apa, nak kena pakai handle ni. Especially
kenapa dia buat handle ni panjang ni, rasanya bukannya sebab nak menampung untuk hammer drill ke apa. Ini macam kalau kita pakai spade ke, drill bit spade kan, nak gali lubang kat kayu tu, kadang-kadang bila dia tangkap tu, dia boleh melompat dia punya ni, macam tu. So ini untuk stabilizekan benda tu supaya kita drill kat tempat. Okey lah ni. Apa, kalau tak tengok lagi sebelum ni, saya ada review ni, just unboxing lah, unboxing dia punya rotary hammer yang 12 volt nya, M12 CH punya model. Jadi kalau belum tengok tu, saya akan linkkan kat atas ni, nanti boleh tengok dekat sini. Lepas tu yang sama macam yang M12 tu, yang ni pun saya akan buat review yang asing. So berasingan daripada unboxing ni lah. Kali ni kita just nak tengok je dia punya barang-barang apa yang datang sekali. Mana tahu korang nak tahu ke tak, ada datang sekali dengan dia punya handle ke tak. Macam yang apa, M12 tu, rotary hammer tu, dia tak datang, tak datang dengan handle. Benda tu optional. Yang ni datang sekali dengan handle. Cumanya tak ada bateri, tak ada charger. Ni bit ni saya dapat, dan memang ada dalam ni. Yang ni saya tak boleh nak link juga, sebab kenapa, saya beli benda ni daripada FB Bidding juga, sama macam yang apa tu, apa, M12 tu. Jadi yang ni pun pakai bit juga. Cumanya bila dah pegang benda ni, saya rasa macam saya nak try yang M12 punya FPD pula lah, yang dia punya drill yang M12 punya. Sebab tu nampak kecil comel dia kan. Sesuai lah untuk kerja-kerja DIY, nak buat perabot kecil-kecil apa benda semua tu. Yang ni untuk kegunaan yang betul-betul lasak ni. Ini memang kontraktor-kontraktor buat kerja pakai benda ni, memang sedap lah ni. Tapi macam untuk saya enthusiast biasa je, tak perlu kot, M12 dah cukup dah. Okay, so itu saja kali ni. Kalau belum subscribe lagi, sila subscribe. Nanti kita boleh review lagi benda-benda yang cun-cun. Yang ni pun nanti saya akan buat satu full review dia sahaja. Okay, jumpa lagi lain kali. Bye.